Aduh. Ambil yang besar. Taruh di lantai aja sayang. Lantai. Iya, casing HP. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya, Ira Rahmala. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya, bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang lagi sedih, semoga bisa kembali ceria. Teman-teman yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Dan semoga teman-teman yang lagi dalam kesusahan, dalam masalah, semoga segera Allah berikan jalan keluar dari masalahnya ya. Amin ya Allah. Nah, hari ini tuh Abang Ibrahim dan Kakak Ivan mau jalan-jalan ke Grand Mall di Maros. Maros ini masih satu kabupaten dengan Bandara Sultan Hasanuddin ya di Makassar. Nah, Mam, kalau misalnya saya mudik itu, saya tinggalnya di rumah mama bapak saya. Nah, anak saya ini pengen tuh sepupunya nginap di rumah. Alhasil kakak Ivan, anak dari kakak saya ini nginaplah di rumah mama. Jadi kami sekamar tuh, Abang Ibrahim, kakak Ivan, dan saya. Nah, karena hari ini tuh lagi tidak ada sekolah online, jadwalnya gak ada. So, mereka tuh minta diantar main ke Grand Mall Maros. Grand Mall itu kayak kayak ada mallnya juga, ada hotelnya juga, ada tempat berenangnya juga. Tapi untuk kali ini saya cuma ngajak mereka ke tempat mallnya aja. Di lantai 2 ada arena bermain. Sebelum ngejakin kakak Ivan ke Grand Mall, saya suruh dia dulu telepon ayah ibunya, boleh ndak, diizinkan kah tidak. Karena walaupun dia keponakan saya ya, tetap saja harus ada adabnya dia kita didik untuk mau gitu ya, minta izin sama orang tuanya. Kalau orang tuanya mengizinkan, let's go. Kalau enggak ya kita stay at home. Tapi karena kakakku dan kakak iparku mengizinkan, so saya bawalah mereka ke Grand Mall. Tau juga Grand Mall tuh jaraknya cuma sekitar 5 menitan ya dari rumah. Nah ini kita tuh naik Grab ya, naik mobil rental taksi online seperti itu. Ini tarifnya cukup 16.000 saja sudah sampai di mallnya. Sedekat itu. Grand Mall Maros ini biasa juga disebut dengan Batangase Business Land. Jadi kayak benar-benar pusat bisnis ya, karena ada supermarketnya, ada arena bermain, kemudian tempat makanan kayak resto-resto gitu banyak juga. Terus ada kolam renang, ada hotel. Jadi benar-benar kayak paket lengkap ya. Buat anak-anak tuh pasti puas. Pasti ibu-ibu juga seneng, karena di sini tuh ada beberapa perintilan-perintilan dapur dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Grand Mall ini lokasinya tuh di Jalan Poros Makassar Maros, deket sekali dari rumah saya. Lingkungan Batangase, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, nomor 53. Jadi benar-benar masih satu kecamatan, satu kabupaten dengan rumah saya dan Bandara Sultan Hasanuddin. Mau itu bandara yang lama maupun yang baru, masih satu kecamatan dan satu kabupaten. Jaraknya kurang lebih 10 menitan dari Bandara Sultan Hasanuddin.
Nah, ini nih Abang Ibrahim paling suka tuh dengan Avenger-Avenger, melihat Hulk dan lain sebagainya. Baik teman-teman, tolong dong dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman-teman semua. Dan jangan lupa aktifkan notification bell-nya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Luas mall ini kurang lebih 8 hektar. Dan pertama kali diresmikan itu sekitar 26 Agustus 2017. Setelah nemenin Abang Ibrahim dan Kakak Ivan main, saya mau temenin adik ipar saya dulu belanja. Jadi tadi itu adik ipar saya suruh ke Grand Mall dulu untuk ketemuan. Dan memang sekalian ada keperluan ya, belanja-belanja bulanan sedikit-sedikit aja. Budgetnya nggak sampai 200 ribuan, cuma saya nggak vlog detail karena itu belanjaan adik saya ya. Bangunan Grand Mall itu didesain kayak desain-desain Eropa-Eropa gitu ya. Interiornya banyak ke arah-arah Eropa, khususnya Yunani. Dan sekarang sudah mau pulang karena memang saya janji begitu duhur kita harus pulang, makan siang di rumah, sholat duhur, dan langsung istirahat. Dan seperti inilah kurang lebih penampilan kayak Grab Car-nya ya, benar-benar sangat menjaga protokol kesehatan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.